Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjawab Q&A tentang cara menentukan pola fermentasi dari senyawa asam lemak yang tak jenuh. Bagaimana pola fermentasinya? Kita tahu kalau asam lemak tak jenuh itu, dia ada gugus asam karboksilat dan gugus alkenanya, karena tak jenuh. Tapi kalau menggunakan alatnya itu GC, gas kromatografi, biasanya dia akan dilakukan transesterifikasi dulu. Kenapa? Karena titik didih dari asam karboksilat ini sangat tinggi sekali, ditambah lagi bobot molekul dari asam lemak itu sangat tinggi karena banyak sekali karbonnya, sehingga butuh namanya transesterifikasi, yang darinya asam karboksilat jadi ke ester. Titik didihnya itu akan menurun, jadi menguap semua ke detektor. Dan saya akan membahas pertanyaan teman-teman dalam bentuk esternya. Beginilah penjelasannya. Berdasarkan hasil kromatogram GC, sampel dapat diketahui bahwa terdapat 23 senyawa yang terkandung di dalam substrat VCO. Akan tetapi, beberapa spektrum MS yang dihasilkan menunjukkan adanya senyawa DAG dan metil ester asam lemak rantai panjang C18-20. Adanya senyawa tersebut diketahui berdasarkan fragmentasi yang dapat dilihat pada beberapa spektrum MS. Senyawa yang terdapat pada peak 9 teridentifikasi merupakan senyawa metil ester oleat. Adanya senyawa tersebut ditandai dengan munculnya peak massa per elektron 74 yang merupakan hasil fragmentasi melalui mekanisme McLafferty melepaskan senyawa C16H30 dan peak massa per elektron 264 yang merupakan hasil pelepasan senyawa metanol CH3OH. Spektrum MS ini dapat dilihat pada gambar 3 dan mekanisme fragmentasinya selengkapnya dapat dilihat pada gambar ini teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu jalur fragmentasi McLafferty senyawa ester, teman-teman bisa nonton video saya yang menentukan pola fragmentasi senyawa yang part yang pertama. Jadi di situ ada contoh senyawa ester dan nanti akan dijelaskan juga pola fragmentasi dari penataan ulang McLafferty. Penataan ulang McLafferty terjadi karena adanya hidrogen gamma pada senyawa karbonil. Kita bisa lihat di sini alfa, beta, gamma, ini C gamma, lalu hidrogen gamanya bergabung dengan oksigen menjadi enol. Lalu karbon ini menjadi radikal. Senyawa enol ini terbaca di spektrum massa sebesar 74 massa per elektronnya. Lalu terjadi fragmentasi lanjutan di mana dia kehilangan O metil sehingga fragmennya terbaca sebesar 43 massa per elektronnya. Metil asam oleat ada jalur fragmentasi 1 di mana hidrogennya gamanya ini bergabung dengan O metil di sebelah karbonil. Karena satu elektron didapatkan dari C karbonil membentuk ion asilium sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 264 massa per elektronnya. Lalu ion asiliumnya terjadi pemutusan alkil yang pertama itu di sini teman-teman, yang terbaca di spektrum massa sebesar 222 massa per elektronnya. Lalu jadi pemutusan lagi di metilnya teman-teman sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 208 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi kedua metil ester oleat di mana ion molekulnya memiliki massa per elektron 256, lalu terjadi pemutusan metil di sebelah ujung sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 281 massa per elektronnya. Lalu terjadi pemutusan alkil di nomor 4 ini teman-teman sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 239 massa per elektronnya. Lalu terjadi pemutusan lagi di sebelah alkenanya sehingga terbaca di spektrum massa 157 massa per elektronnya. Lalu terjadi pemutusan di metilnya sehingga terbaca di spektrum massa 143, terjadi pemutusan metil lagi sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 129, lalu terus lagi metilnya sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 115, lalu terjadi pemutusan metil lagi teman-teman, jadinya 101 dan pemutusan metil lagi sehingga menjadi 87 massa per elektronnya. Berikut jalur fragmentasi 3 metil ester oleatnya, di mana di sini terjadi pemutusan metil di sebelah ujungnya. Lalu karena terdapat 2 elektron sehingga menjadi ikatan tangkap dan terbaca di spektrum massa sebesar 281 massa per elektronnya. Di fragmen 281 ini terjadi pembelahan lanjutan di mana ikatan tangkapnya ini diberikan ke oksigen 2 elektron sehingga menjadi gugus hidroksil dan 2 elektron dari ikatan CC ini diberikan ke karbonil sehingga menjadi ikatan tangkap 2 sehingga membentuk senyawa enol dan terbaca
terbaca di spektrum massa sebesar 207 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan lanjutan, di mana di sini terjadi pemutusan alkil-alkilnya secara terus-menerus. Misalnya dia kehilangan C nomor 3 di sini, teman-teman, sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 179 massa per elektronnya. Begitu juga selanjutnya, teman-teman. Kalau misal putus di sini, berarti dia terbaca di spektrum massa sebesar 151 sampai ke ujungnya dia putus nih di sebelah kanan yang terbaca di spektrum massa sebesar 41 massa per elektronnya. Berikut jalur fragmentasi 4 metil ester oleat, di mana di sini terjadi pemutusan di C nomor 4 sehingga menghasilkan gugus alkena karena 2 elektron diberikan di ini, teman-teman. Terbaca di spektrum massa sebesar 239 massa per elektronnya dan C4H9-nya jadi radikal. Lalu terjadi pembelahan lanjutan di fragmen 239, di mana di sini terjadi pembelahan heterolisis, 2 elektron diberikan ke karbonil ini, lalu 2 elektron yang di karbonil ini yang oksigen ke oksigen sehingga gugus enolnya menjadi radikal. Dan yang terbaca di spektrum massa adalah alkilnya sebesar 165 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan alkil satu demi satu, teman-teman. Di mana di sini terjadi pemutusan pertama yang di sebelah sini C nomor 3 dan terbaca di spektrum massa sebesar 137 massa per elektronnya. Begitu selanjutnya, teman-teman, sampai dia putus di ini yang nilainya itu adalah 41 massa per elektronnya. Berikut ini adalah gambar 5 spektrum MS metil ester stearat. Untuk pola fragmentasi senyawa ini karena sama-sama metil ester, jadi pola fragmentasinya sama aja, teman-teman. Ada pola fragmentasi, lalu nanti ada pemutusan di C nomor 4, pembentukan enol dan lain-lainnya. Jadi ini sama aja, teman-teman, kayak pola fragmentasi metil ester oleatnya. Jadi akan saya jelaskan lebih cepat, teman-teman, dari sebelumnya. Untuk jalur fragmentasi McLafferty-nya, kan ion molekulnya itu 298 massa per elektronnya, kehilangan C6H32, di mana hidrogennya diberikan ke oksigen, lalu pemutusan CC di sini, jadinya senyawa enola terbaca di spektrum massa sebesar 74 massa per elektronnya, lalu kehilangan O-metil, sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 43. Ini adalah jalur fragmentasi 1 metil ester stearat, di mana di sini terjadi pemutusan alkilnya dari ujung kiri sampai kanan, sehingga ini adalah deretnya, teman-teman, di mana yang misalnya yang pertama ini terbaca di spektrum massa sebesar 255, lalu terjadi pemutusan-pemutusan sampai putus di sini, dan terbaca di spektrum massa sebesar 87 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi 2 dari metil ester stearat, di mana di sini putus di C nomor 3 dan terbentuk alkena, kehilangan C3H7 yang menjadi radikal. Yang alkena ini yang terbentuk baru terbaca di spektrum massa sebesar 255 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan lanjutan, di mana di sini tangkap 2 oksigennya ini yang di karbonil diberikan 2 elektron ke oksigen, lalu ini 2 elektron diberikan ke C yang mengikat C karbonil sehingga membentuk senyawa enol dan terbaca di spektrum massa sebesar 181 massa per elektronnya. Lalu fragmen yang 181 terjadi pemutusan alkil secara berlanjutan sampai ke 41 massa per elektronnya. Berikut gambar 7 spektrum MS dari metil ester arachidat, di mana ion molekulnya terbaca di spektrum massa sebesar 326 massa per elektronnya, lalu kehilangan C8H36. Itu terjadi pola fragmentasi McLafferty dan terbaca senyawanya itu adalah enol yang massa per elektronnya adalah 74 dan kehilangan O-metil sehingga menjadi 43 massa per elektronnya. Lalu ada jalur fragmentasi pertamanya, di mana ion molekul 326 terjadi pemutusan alkil secara berkelanjutan mulai dari 283 sampai yang terakhir itu adalah 87 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi kedua metil ester arachidat, terjadi pemutusan di C nomor 3, lalu karena mendapatkan 2 elektron menjadi ada ikatan tangkap 2 yang baru, C3H7-nya menjadi radikal. Yang ikatan tangkap 2 yang baru ini terbaca di spektrum massa sebesar 283 massa per elektronnya dan terjadi pembelahan lanjutan, di mana 2 elektron di ikatan CC ini diberikan ke C yang mengikat C karbonil, lalu ikatan tangkap 2 ini satu ikatannya kan berisi 2 elektron diberikan ke oksigen sehingga senyawa enolnya menjadi radikal dan yang terbaca di spektrum massanya itu adalah yang alkilnya ini, teman-teman, sebesar 209 massa per elektronnya. Lalu terjadi pemutusan alkil secara berkelanjutan mulai 181 massa per elektronnya sampai ujungnya itu, teman-teman, dan terbaca di spektrum massa sebesar 41 massa per elektronnya. Berikut spektrum MS dari 1 laurin 3 kaproin diasil gliserol. Senyawa ini berbeda dari sebelumnya yang tadinya cuma ester, di sini terdapat gugus esternya 2 kali, teman-teman. Lalu di tengahnya ada gugus hidroksil. Bagaimana pembelahannya? Kita lihat jalur fragmentasi pertama, di mana seperti biasa terjadi pemutusan di metil ini, teman-teman, yang berikatan dengan oksigen 2 elektron, lalu ikatan di ikatan tangkap 2-nya ini kan 2 elektron diberikan ke oksigen sehingga C12
H2O2 menjadi radikal, dan yang ini menjadi positif kan karena dua elektron diberikan ke oksigen ini teman-teman, dan terbaca sebesar 173 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan lanjutan di mana pemutusan metilnya secara berkelanjutan mulai yang pertamanya itu 159 massa per elektronnya sampai ke sini terbaca di spektrum massa sebesar 43 massa per elektronnya. Berikut jalur fragmentasi duanya di mana di sini terjadi pembelahan homolisis. Kalau homolisis dekarbonil pasti akan membentuk ion asilium. Itu adalah kata kuncinya. C8H1504 menjadi radikal dan ion asilium ini terbaca di spektrum massa sebesar 183 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan metil atau alkil secara berkelanjutan mulai dari yang paling kanan ini 141 lalu hingga ke ujung yang ini sisa 43 massa per elektronnya. Berikut gambar 11, spektrum MS 2 laurin 3 kaproin diasil gliserol. Senyawa ini mirip dengan 1 laurin 3 kaproin diasil gliserol karena terdapat 2 gugus fungsi esternya teman-teman. Berarti pola fragmentasinya hampir sama dengan sebelumnya. Mari kita cek jalur fragmentasinya yang pertama. Jalur fragmentasi pertamanya karena di sini terdapat panas tengah ya. Jadi satu elektron diberikan ke C karbonil membentuk ion asilium. C11H214-nya ya, menjadi radikal dan ion asiliumnya terbaca di spektrum massa sebesar 183 massa per elektronnya. Karena dia memiliki dua gugus fungsi ester yang sama, jadi bisa jadi oksigen yang di sini terjadi homolisis. Kalau yang pertama kan di sini di kiri, kalau ini di kanan. Jadi sama-sama membentuk ion asilium dan terbaca di spektrum massa sebesar 127 massa per elektronnya. C15H2804 menjadi radikal. Lalu ion asiliumnya ini yang 127 terjadi pemutusan mulai dari 85 massa per elektronnya sampai ke 43 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi keduanya di mana di sini terjadi di pembelahan heterolisis, lalu ikatan rangkap 2 di oksigen ini diberikan 2 elektron ke oksigen ini sehingga C12H22O2 menjadi radikal dan terbaca di spektrum massa adalah 201 massa per elektronnya. Jadi karena asam lemak dan bentuk ester ini sama aja teman-teman, pola fragmentasinya hampir sama. Jadi teman-teman bisa download link referensi materinya untuk melihat contoh fragmentasi dari metil ester yang lain. Linknya saya cantumkan di deskripsi video, teman-teman bisa download untuk mempelajari pola fragmentasi berikutnya. Sekian video dari saya menentukan pola fragmentasi MS asam-asam lemak. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa download di deskripsi video. Apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga terbantu dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.